Saudara-saudari sekalian, seterusnya, ini yang ramai duk tanya tentang inisiatif cerdik iaitu projek Rintis Peranti, di mana kumpulan sasarnya adalah 150,000 murid B40. Ada yang tanya setakat mana dah, senyap je kementerian tak bagi apa lagi. Untuk makluman saudara-saudari, dalam insentif ini, dalam inisiatif ini kita di peringkat kementerian, ianya dilaksanakan melalui program cerdik di mana sekretariatnya adalah Yayasan Hasanah. Dalam konteks ini, murid akan menerima komputer riba dan juga menerima akses kepada internet untuk tempoh setahun. Apakah perkembangannya? Di sini adalah perkembangannya. Sebanyak 12,887 unit telah diagihkan ke 95 buah sekolah dalam 51 PPD di seluruh negara. Yang kedua, 40,290 unit. Agihan ini dijangka akan selesai selewat-lewatnya pada 12 Jun 2021. Kita dalam proses untuk mengagihkan lebih 40,000 unit ini selewat-lewatnya pada 12 Jun. Dan apa yang berlaku kepada bakinya, insya-Allah agihan ini akan selesai untuk baki lebih 96,000 unit pada akhir bulan September 2021. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan sedikit makluman tentang apakah keadaan berkaitan dengan agihan 150,000 buah peranti dalam di bawah konsep ataupun di bawah tabung cerdik.